Aku mau ajak istri makan sisak. Ini udah kupoakin ya. Yuk, ajak istri makan sirsak. Kita panggil mama dulu. Mau asam manis enggak ya? Asam lah asam kosong udah ini untuk kesehatan. Kamu yang bawa banyak-banyak begini, kau tahu jawab. Ini 50%, 50%. Apa aja? Kamu yang bawa kok. Ya orang. Udah ah. Manis. Asam. Manis. Udah. Yang kasih tahu kalau ini asam, yang manis. Mau lanjutin? Kah? Jom. Yang kemarin madu makan bareng-bareng itu yang metik, yang mau mari. Siapa? Orang tuh sadar rasa kamu jawab, jangan menyanyiakan makanan. Emang mau habisin sekarang, masih ada hari esok. Oh, apa yang diurus itu sini? Coba gua aja. Duduk situ. Masuk tuh. Asem banget, ih. Ini agen. Dikit. Noci. Ya. Lu siapaan? Baju lah. Usah kasang ke rumah. Bagi cuci bajunya kelupaan. Baju apa? Sekolah. Masih ini gak? Tidur lah. Tidur kenapa lagi? Gak tahu. Kamu tidur gatel banget. Ini bencol memang. Lah iya. Semalam ih kok rasanya gak enak banget. Tadi mau gede. Tadi gede? Gede mana pale itu? Enggak ada. Iya. Toto gatel. Mama kata Tasya, ini kenapa mah jidat itu gatel tadi bangun tidur langsung.
ada kalau misalnya digigit serangga atau apa ada bekas gigitannya. Apa kau mimpi berantem terus kepala lu jodoh-jodoh ke tembok itu? Gak pernah mimpi berantem. Banyak orang dia rasanya gatel doang. Ini manis. Yang dipucuk kagak. Yang gak bohong. Oke, sudah kasih makan. Udahan ya katanya. Aku juga mau kerja. Mau kerja ke Korea. Oh mending ini segini doang nih. Kayak jarjit bener. Jendong tuh, palanya jendol tuh deh tuh. Gatel. Hah? Gak tau gatel kayaknya. Kalau bangun tidur kok gak diapa-apain. Oh, pegang. Coba aku lihat itu palanya. Tuh udah disuapin ya. Coba kepala ya agak begini, cendol begitu ya. Melek ya matanya ya. Udah melek lagi. Gak boleh memaksakan personnya begini udah melek kok. Masya. Iya. Cendol pagi. Tak dulu ah, cendol pagi mulu. Selesai natu merah-merah dah udah ke dapur-dapur. Baru selesai satu ke dapur langsung ke dapur sono. Ke dapur sono ke belakang. Nih, matang ini dulu baru. Ya udah. Ya sebenarnya ngasih tahu jadwalnya aja sih. Jadwal pagi. Udah malam kagak tuh.